Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Mbah Darwono Channel. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Selamat menonton. Ramadan dikenal dengan trilogi. Trilogi dari bulan ampunan, bulan rahmah, dan bulan pembebasan. Bulan rahmah, bulan penuh kasih sayang. Bulan ampunan di mana diampuni segala dosa-dosa kita. Dan bulan ifku minanar, pembebasan kita dari api neraka. Dari trilogi itu nyata-nyata sekali bahwa Ramadan adalah bulan kesempatan kita yang penuh dosa untuk memanfaatkannya, memanfaatkan kasih sayang Allah, memanfaatkan maghfirah Allah, hingga kita bisa terbebas dari api neraka. Kita bisa melihat bahwa di Ramadan ini teologi itu benar-benar tercermin dari berbagai aktivitas yang kita laksanakan. Rintihan-rintihan umat dalam bentuk tarhim, ya arhamar rahimin irhamna, adalah cerminan bahwa bulan ini bulan di mana kita memohon rahmah. Sedangkan bulan maghfirah, kita juga bisa melihat dari doa yang senantiasa kita panjatkan di dalam Ramadan ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minanar. Di situ kita bisa melihat ampunan, istighfar, dan mohon ifku minanar. Jelas dua trilogi terkandung dalam doa itu. Bahkan kita juga mengenal doa yang lain, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan yang mencintai ampunan, Allahumma innaka afun, ya Allah, Engkau lah Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, mencintai ampunan. Wa'fu anni, maka ampuni kami. Jelas dari trilogi itu nampak dalam doa-doa yang kita panjatkan selama Ramadan ini. Ya arhamar rahimin. Dan yang kita kenal dengan nama tarhim, maupun doa-doa yang kami sebutkan di atas. Dengan demikian sesungguhnya adalah sebuah kesempatan emas bagi kita yang berdosa untuk memanfaatkan Ramadan ini. Berangkat tembang Jawa berikut bisa menjadi catatan. Astaghfirullah robbal baroyah, astaghfirullah minal khotoyah. Ya Allah Gusti, kan berubeng ku mati, sampun tangu kulo nilar ke agami. Infak sodako halan kitab suci, mungguh kulo robi nyuwun pangaksami. Kita pada bulan-bulan ini manfaatkan untuk mohon ampun, mohon kasih sayang, dan dibebaskan dari siksa neraka. Kita umat yang berdosa,
sangat berkepentingan dengan Ramadan. Oleh karena itu, manfaatkanlah Ramadan ini sebaik-baiknya. Jika kita memang merasa berdosa, mudah-mudahan bisa dimahami bahasa yang simpel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.